Gak kosong ya, memang kosong. Gak kosong, gak kosong. Teman muda. Seorang peniaga meluahkan rasa kecewa selepas mendapati barangan niaga yang disimpan dan ditinggalkan di tempat niaganya telah hilang. Mengusir satu rakaman video yang dikongsikan, peniaga itu menunjukkan beberapa barangan seperti kemah dan juga alat penimbang telah pun hilang di lokasi itu. Bukan itu saja, malah barangan jualannya seperti ikan dan udang yang segar yang disimpan di situ juga turut dicuri. Melihat kepada beberapa barangan niaga itu, lelaki tersebut hanya mampu terduduk dengan situasi yang dihadapi. Difahamkan dia menggunakan motosikal untuk mengambil barang jualan itu kerana kereta yang digunakan untuk berniaga sudah rosak. Menurutnya lagi, dia tidak dapat menyimpan barangan tersebut di rumahnya kerana tidak mempunyai pengangkutan yang besar untuk mengangkat barang jualan. Tambahnya lagi, motosikal yang digunakannya itu pula hanyalah kenderaan yang dipinjam daripada seorang kawan. Bagaimanapun, dia mengakui telah redha dengan situasi yang menimpanya. Aku dah rasa barang hilang dah. Penimbang hilang. Kemah ni telah lah. Kan Kita tak ada sini. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada yang mendoakan saya dan yang nak tolong saya. Kepada abang yang mencuri barang tu, tak apa, saya halalkan. Semoga awak dilimpahkan rezeki. Okey, kepada yang mana yang tanya saya, kenapa abang letak barang dekat situ? Nah, kenapa tak awak balik je abang? Abang, saya nak motor je abang. Tu pun motor kawan abang. Dengan kemah, dengan papan, dengan semua benda lagi, takkan saya nak ulang lagi. Nah, sebab pagi petang saya pukul abang dekat situ. Tak apalah, benda pun dah jadi bang. Jadi kita nak reda lah, kita cari reda Allah. InsyaAllah apa yang kita buat, Allah akan reda. Okey, jadi apa yang saya nak beritahu, kedai saya mungkin akan buka hari Rabu atau hari Khamis ni. Rabu atau Khamis seminggu ni lah. Okey, jadi orang Sungai Petani, Abang Ahad, jangan lupa support dia, okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alright guys, so kedai apa nama kedai ikan buka seperti biasa tadi baru start pada pagi tadi lah dekat Nawar Nakama Abang Ahad. So yang mana-mana yang berdekatan dekat Sungai Petani, Abang Ahad ni boleh singgah dekat sini.